Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min sayyi'ati a'malina Mayyahdihillah palamudilalah Wa mayyudlil falahadiyalah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa manda'a bidakwatihi wa sanna bisunnatihi ila yaumilika arbih amma ba'du Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al ayah Segala puji bagi Allah Tuhan yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita semua sehingga sampai hari ini kita semua sampai pada satu bulan, di mana bulan ini sangat dinantikan, terutama oleh umat Islam. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita, umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah kitab Allah yang bersifat sumuli atau samil, artinya komprehensif. Al-Quran ini komprehensif, utuh menyeluruh, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran sering dijadik, senantiasa dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Pada bulan ini, bulan Ramadan, orang senantiasa melipat gandakan seluruh aktivitas-aktivitas kebaikannya, amal solehnya, termasuk juga membaca Al-Quran. Al-Quran, jangankan berjud atau sampai hatam sekalipun, bahkan ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, itu pahalanya sangat besar sekali. Apalagi kalau misalnya satu surat, satu juz, bahkan satu Al-Quran. Nah sehingga orang berburu membaca Al-Quran ini, di bulan Ramadan seringkali dilipatkan, dilipat gandakan. Kalau misalnya di bulan-bulan biasa, dalam sebulan hatam satu atau dua kali, tetapi seringkali orang di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran itu sangat diistimewakan, sangat diprioritaskan waktunya, sehingga membaca Al-Quran itu kadang-kadang bisa sampai hatam 30 kali. Ada yang tiga kali, ada bahkan yang satu hari satu juz. Bermacam-macam, karena masing-masing memiliki motivasi yang sangat luar biasa karena membaca satu huruf Al-Qur'an saja pahalanya sangat luar biasa. Nah, tetapi kalau misalnya kita berhenti sampai membaca saja, itu Al-Qur'an mem belum memberikan rahmat bagi lingkungannya atau bagi alam sekitarnya. Oleh karena itu, ada dua cara, atau boleh juga dikatakan dua metode, bagaimana kita membaca Al-Quran tidak hanya sekedar mendapatkan pahala, tetapi dari bacaan itu juga bisa memberikan rahmat bagi lingkungan, bagi alam semesta. Metode itu pertama adalah Al-Qiro'ah al, ah al mutakariroh dan yang kedua adalah Al-Qiro'ah Al-Muntijah. Nah, Al-Qiro'ah al, ah al mutakariroh ini adalah membaca Al-Quran yang berulang-ulang. Artinya dengan membaca yang berulang-ulang saja kita mendapatkan pahala, iya. Apalagi sampai berulang kali di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Kita membaca Al-Quran berulang-ulang. Kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Tetapi itu hanya memberikan paedah bagi kita. Terutama yang membacanya. Nah bagaimana sekarang supaya misalnya apa yang kita baca ini bisa memberikan paedah manfaat bagi lingkungan. Bagi alam semesta. Atau Al-Quran itu bisa memberikan rahmatan lilang alamin. Maka kita harus tingkatkan membaca Al-Qur'an itu dengan al-qiro'ah al-muntijah. Jadi dari apa yang kita baca itu kita maknai, kita hayati, kita dalami dan kita laksanakan itu bisa memberikan rahmat bagi yang lain. Contoh misalnya, ketika kita membaca Al-Qur'an surat Al-Ma'un misalnya. Aro pada ya amil miskin. Dengan kita membaca surat itu kita mendapatkan pahala iya. tetapi ketika kita tidak memberikan nilai manfaat dari yang kita baca maka bacaan itu tidak menjadi paedah tidak menjadi rahmat bagi yang lain. Tetapi kalau metodenya al qiroah al muntijah dari apa yang kita baca, kita hayati, kita maknai, kita dalami, kemudian kita amalkan, muntijah itu bernilai diamalkan, maka baru disitulah Al-Quran ini menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya, bagi halayak. Contoh lain misalnya, dalam surat yang lain, وَلْيَخْسَلَّذِينَ لَوْتَرَكُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ عَلَيْهِمْ kalau misalnya kita tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah Lemah iman Lemah ahlaknya Lemah ekonominya Lemah ilmunya Lemah pendidikannya Maka hendaknya kita menciptakan kaderisasi-kaderisasi Menciptakan pendidikan-pendidikan bagi anak-anak, bagi generasi Maka jika ayat itu diamalkan dalam bentuk aksi nyata Maka ayat-ayat itu bisa memberikan rahmat faedah bagi lingkungannya Oleh karena itu Mari para hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada Kita tingkatkan dari selama ini kita selalu Al-Kiro'ah, al riroh saja Kita membaca Al-Quran berulang-ulang Walaupun itu juga betul mendapatkan pahala Tapi mari kita tingkatkan Nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat yang kita baca itu Kemudian kita amalkan Maka insya Allah ayat yang kita baca itu Akan memberikan rahmat bagi uh, alam semesta Bagi lingkungan sekitar Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.